Terutama sekali apa orang panggil maknya pondan. Tak apalah, saya tak tahu nak sebut apa, tapi saya sebut apa yang orang sebut lah, maknya ataupun pondan. Ini berlaku macam ni kerana baru-baru ni ada pondan yang jumpa dengan menteri yang berhormat menteri agama, menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Ada pondan jumpa, jadi orang viral lah macam-macam. Kononnya dia ini menyokong pondan ni. LGBT dah tolak, ni pondan ni. Saya ni masuk tandas ni, Tansi Neriptor, semalam saya masuk. Saya masuk-masuk dalam, ada perempuan duk mop. Perempuan petugas duk mop. Dulu saya pernah sebut, semalam kenal lagi, dia dengan mop. Datuk Abbas duduk dari dalam, duk WhatsApp. Dah ada dalam lah. Saya kata, Tuk Abbas, ni apa ni perempuan kita nak pergi masuk tandas pun jadi masalah. Sebab kita ada urinal bowl tu, nak pergi berdiri kat situ, kita jadi masalah. Nak masuk dalam toilet ni, dah penuh. So kita nak kena tunggu sampai dia keluar. Nasib baik tak terlepas tangan dulu. Tansi jadi betul. Datuk Abang kata, masuk je dengan dia sekali. Saya kata, kalau Miss Universe tak apalah. Nah, kalau Miss Universe, saya masuk dalam, no problem. Saya sanggup berkelahi dengan isteri di rumah. Kalau Miss Universe lah. Ini dia suruh saya masuk dengan kawan mop tu, kacau. Cuba kita bayangkan, itu baru berlaku macam tu. Sekarang ni kita tengah berdiri di urinal bowl tu. Tak tahu di sebelah kita, satu gadis berdiri di situ juga. Buat kerja sama dengan kita. Cuba kita bayangkan. Apa hal dia ni kencing berdiri. Jadi ini juga menjadi masalah. Maka mereka ini masuk di tempat perempuan. Bila masuk di tempat perempuan, dengar suara orang perempuan berlari keluar. Tu ini masalah juga. Maka mereka jumpa dengan menteri, minta untuk beri perhatian. Saya rasa kemungkinan, tapi menteri kena jawablah. Saya tak tahu. Supaya rakyat faham. Kalau tidak, rakyat kata dia bersekongkol dengan pondan. Tuan-tuan dan adik-adik yang berhormat, masyarakat pondan ni, kita cerita pasal masyarakat pondan supaya kita faham, supaya rakyat di luar juga faham. Masyarakat pondan ni kadang-kadang dilahirkan angry bird dia macam burung pipit. Dia dilahirkan macam tu, angry bird dia macam tu, kecil. Jadi dia ni hormon dia lebih, hormon ke arah perempuan ni lebih. Maka dia bukan dia nak macam tu, tapi semula jadi. Jadi dia akhirnya dia pun dengan lenggok dia lah apa semua. So tak tahulah apa yang jadi. Saya tak mahu nak bercerita panjang pasal orang ingat macam saya pula duk berkawan dengan dia orang. Tapi sedikit sebanyak kita tahu. Ada juga pondan yang dia dilahirkan dalam satu family yang perempuan ramai dia seorang lelaki. Itu hampir-hampir berlaku pada saya. Anak saya 5 perempuan, 1 lelaki, bayangkan. Saya pula kerap keluar, tinggallah isteri dah 6 perempuan, 1 lelaki. Saya cepat-cepat pergi sebab cari kasut bola tak ada. Ini anak lelaki kecil, cari kasut bola tak ada di sini yang saiz dia. Saya cepat-cepat pergi ke Bukit Kayu Hitam. Jemberang ke Danok, belilah kasut. Danok, dia sebab di Malaysia tak ada, tak jual. Yang ni yang pelik. Kasut-kasut jenis tu, yang kecil ni untuk kasut sukan. Kalau di Danok ada, tapi bukanlah kita pergi buat kerja berdanok. Tak buat kerja berdanok. Kita beli kasut. Beli kasut, kan beli Danok. Stokin, balik bagi. Train anak saya lelaki ni supaya dia menjadi jantan. Tak payah minum kopi jantan, dia menjadi jantan. Ini sebab kita melihat contoh-contoh lain. Bukan dia nak jadi pondan, bukan dia syok nak jadi pondan. Tetapi kerana dia dalam keluarga yang perempuan dia pun ikut masak, lipat baju, basuh baju, mak bersalin pergi tengok. Ini berlaku. Dan kita kena terima hakikat ni. Bukan manusia ni dia suka nak jadi apa yang dia jadi. Kadang-kadang dia dijadikan macam tu oleh Allah Subhanahuwataala. Kerana bukanlah satu hukuman dan sebagainya, tetapi dia ni nak
apa yang saya difahamkan macam yang berhormat Senator Dr. Manwanti kata tadi, menteri dah jawab, menteri akan cuba cari jalan untuk apa melatih mereka ini, bawa masuk dalam satu ni untuk kita ubah sikap mereka tu daripada ni macam kita masuk pusat serinti lah. Cuma yang berhormat, masuk pusat serinti dia keluar dia tak berhenti. Yang tu Datuk Suami nanti cerita. Dia masuk dia keluar dia tak berhenti, dia sambung balik. Sebab masyarakat boleh terima atau tidak? Kalau masyarakat tak boleh terima, termasuklah pondan-pondan ni. Sebab masyarakat kadang-kadang tak boleh nak terima. Tengok dia tambah-tambah lagi yang dah pi apa injection. Dia tidak operasi tapi adalah injection untuk ni. So dia ni dia susah nak hidup dalam masyarakat ni, itu yang dia berterusan. Jadi untuk ini saya rasa cukuplah penjelasan pasal pondan ni. Jangan kita terbawa-bawa sangat dengan apa yang berlaku yang sebenarnya tidak. Saya bersimpati, saya tak tahu. Saya tak pernah bincang dengan menteri. Tetapi saya beranggapan bila pondan itu jumpa nak menyelesaikan masalah tandas. Itu saja. Masalah tandas ni bila dia masuk perempuan tak jerit dan dia masuk tempat lelaki pun jangan berlaki pula beratur pula jadi masalah pula. Kadang-kadang sahabat-sahabat kita ni dia tengok rupa parah dah Tan Sri yang betul dia tengok rupa parah. Dia duduk ingat perempuan. Ayah apa perempuan masuk tempat lelaki, ini masalah. So saya rasa cukuplah setakat tu.